Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Baiklah, untuk video hari ini, video antara video yang banyak juga antara korang yang request untuk aku cuba durian pizza daripada Pizza Hut. So, untuk korang yang tahu, aku sebenarnya dalam channel aku ni aku tak pernah cuba lagi makan Pizza Hut. Dan kebetulan Pizza Hut ada keluarkan durian pizza yang baru. So, aku rasa why not? Aku nak cuba, aku nak tahu sejauh manakah rasa pizza tu aku boleh terima ke tak rasa dia. Aku beli set combo yang nombor 2 yang durian pizza tu, tak silap aku. So dia dapat 2 regular, dapat air 1 botol 1.5 liter, kemudian dapat onion ring dan ni apa, chicken apa entah. Itu saja, harga dia adalah RM65. Dan kemudian aku tambah daily wings ni 2 piece, harga dia RM6.80. Dan aku juga tambah molten chocolate lava cake, harga dia adalah RM7.90. Jom tengok aku makan. Pepsi Zero, okay, sebab tak ada kalori. Kita kan jangan diet. Ni waktu beli tu boleh pilih lah nak pizza apa. Aku pilih pizza beef pepperoni. Kemudian crust je aku ambil, crust yang ada cheese tu. So kena tambah dalam RM5 macam tu lah. Kita cuba dia punya onion ring. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni apa tah, chicken apa tah, macam berbola dekat pasal malam je. Bola dekat pasal malam. Pizza time. Kalau beli Pizza Hut, aku memang suka beli yang ada stuffed crust tu. Sedap, aku suka yang tu. Aku suka yang ni, yang stuffed crust. Macam biasa, cara makan pizza sebenarnya kena lipat dua sini, lepas tu makan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Pizza ni aku tak tahu lah, aku kurang sikit lah. Okay, so sebenarnya aku nak cuba pizza yang dinanti-nanti kan. Aku pun tak boleh imagine rasa dia macam mana. Tapi dia punya bau tu memang ada bau durian. Okay, memang bau durian first. Kita buka. Aku harap-harap lah rasa durian dia tak sama rasa yang rasa durian artificial tu kan. Yang macam rasa keropok durian. Ha, aku rasa, aku harap janganlah rasa macam tu. Bismillah.
Okey, kalau kau perasan kan, kira nampak bulat-bulat tu kan, dekat dalam tu lah dia orang cakap dia orang letak dia punya durian flesh lah. So aku rasa pizza ni cara nak buat dia dough, roti, kemudian cheese, kemudian durian. Itu saja. Aku tak rasa ada sos lain. Bagi aku rasa pizza ni okey lah. Sebenarnya combination cheese dengan durian tu memang boleh kira masuk jugalah. Aku dapat rasakan yang rasa durian tu lebih berbanding cheese. Dekat sini dia punya cheese. Dia punya durian. Tak ada pun macam iklan dalam TV dia tarik dia tali cheese. Ha. Nampak dekat sini, ini cheese, kemudian ni dia punya durian. Tapi cheese ni macam banyak agaknya. Banyak dua cheese dia. So ni dia punya durian lah. Aku ada personal issue sikit dengan roti Pizza Hut ni. Aku macam tak suka roti dia. Bagi aku punya pendapat sendirilah, aku tak berapa gemar. Mungkin ada orang suka, mungkin ada tak suka lah. Supaya ni durian ni tak ada rasa macam keropok durian tu, memang rasa durian betul. So memang dia guna isi durian sebenar. Okay, last pizza durian. Tapi kan, kalau korang perasan, pizza durian ni kan dia macam lebih berminyak berbanding pizza yang biasa ni. Pizza ni dalam pan kot. Sebab aku perasan bawah dia ni macam berminyak sikit. Compare dengan yang pizza ni, dia tak ada berminyak sangat. Bismillah. Okay, sekali. Oh, aku memang suka stuffed crust. Aku dah cakap tadi aku suka stuffed crust saja. Cara makan macam ni fun gila tu. Aku rasa korang kena cuba kalau korang tak pernah cuba. Berbola pasal malam. Tak berapa dia jual. Ni kira dia punya original lah.
Sekejap ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Aku tak ada high expectation untuk kek ni. Aku pernah beli yang McDonald punya. Bagi aku yang McDonald punya tu okey lah, sedap lah. Tengok rasa macam nak tajam bro. Kenapa aku buka macam ni eh? Ada molten dia tu. Not bad. Bagi aku rasa dia not bad, macam sama macam rasa yang lava chocolate cake daripada McDonald's. Aku saja nak cuba. Okay geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku kat bawah. Subscribe kan? Subscribe. Dan tekan butang lonceng dekat bawah supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku. Okay? Barang komen dan juga cadangan, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Macam biasa, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.